guys, welcome back to my channel. Kali ini aku membandingin LOL Surprise ini yang KW yang 130 itu harganya, terus yang ini yang KW juga yang harganya 30.000. Dan tapi yang kita buka yang besar dulu. So let's open. Udah kebuka. Dan yang kecil kita buka. Ini mana ini? Yang bu. Nah. Apa lagi? Ampun deh, yaudah kita buka. Udah dibuka dua-duanya. Dan ini tuh yang 130 itu besar dan bagus, bisa dipencet. Yang 30.000 tuh ya harga itu bisa nentuin kualitas ya. Aku kira tuh kayak yang ini tuh ada bajunya, satu kayu, terus ada sepatunya gitu. Nah ini tuh udah dilukis dan sepatunya juga nggak bisa berubah warna. Iya dong, KW ini juga nggak bisa. Itu yang 160 itu dapat dodot ini. Itu bisa dipencet juga dodotnya. Terus ada kacamata. Terus ada gratisan cincin. Dan kalau yang 30.000 dodotnya itu keras, nggak bisa dipencet. So, ini aja video aku kali ini. Ntar, singkirin dulu. Guys, kalian mau lihat spaman aku nggak? Ada di Instagram @avilatata_02. Jangan lupa di follow dan di like ya. Itu ada squishy juga, ada LOL yang ini. Terus yang ini tuh belum, soalnya tuh yang beli tuh belum lama pas mau ujian gitu. Jadinya tuh aku sekarang udah nggak mainan tablet. Soalnya tuh mau ujian kan belajar. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Dan kalau mau request bisa misalnya request buka LOL lagi, bisa aku usahain kok. Ya udah, jangan lupa di subscribe dan di like di komen.